Sebuah truk bermuatan batako tiba-tiba berjalan mundur dan menabrak minibus saat melintas di jalan tanjakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Kamis siang. Kecelakaan diduga terjadi karena muatan truk berlebihan dan pengemudi tak menguasai medan jalan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Merak, Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Truk yang dikemudikan Arif, warga Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember, tiba-tiba berjalan mundur saat melintas di jalan tanjakan. Sopir truk mengaku mesin kendaraan tiba-tiba mati saat berada di jalan tanjakan dan langsung berjalan mundur. Kecelakaan diduga terjadi karena muatan truk berupa batako melebihi kapasitas. Ini kondisi jalan kan agak nanjak kan? Mobil yang di belakang itu terlalu dekat, Pak. Dekat. Terus waktu nyampe ke tengah mau tak oper satu, udah kuat mati mobilnya gitu, Pak. Mundur terus. Tuh. Ini muat apa, Mas? Batako. Dari mana ini? Dari Sumber Jambi, ya. Ini mau ngantar ke mana ini? Daerah sini nih, Pak. Di depan ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bodi depan minibus rusak parah dan arus lalu lintas terganggu. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.